Mas Bayim, gimana Mas mungkin hari ini setelah tadi grand launching Partai Marangi saat ini di situasinya grand launching Janola seperti apa ini? Rencananya udah lama atau seperti apa Mas sampai akhirnya siang ini udah ini bikin acara ya udah Acara sama seperti kemarin ya, ini cuman relaunching aja, pengen dirayain karena mudah-mudahan 1 April ini benar-benar ya ada dua ya, ada Partai Marangi ingat terus hari ini makanya kita relaunching ini nyenengin anak supaya boleh nggak nah lagi di Korea lebih ke arah sini. Persiapannya berapa lama Mas Gaya pimpin ini semua? Ini episode pertama sendiri tadi cuma lagu aja Mas Bayim untuk pengenalan lagu aja soundtrack. Karena kita minggu pertama ini pengen banyak, setelah minggu kedua tuh karena ini animasinya kan minggu kemarin satu itu 3D satu itu 2D. Jadi itu kita seminggu dua kali aja itu lumayan dengan kualitas seperti itu ya lumayan susah untuk mengejarnya. Tapi karena kita udah komit dan juga orang itu banyak pengennya bisa. Tapi ini pertama aku buat ketiga Kapaula dimana? Untuk Kapaula baru pulang nih. Setelah sempat juga aja pulang kata ini ngelihat orang-orang yang ada ide-ide Mas kan juga gak sih buat ke Kabayu atau gimana nih bagi Mas di sana. Lama sih ya. Dan lagunya tuh benar-benar agensi kita jadi buat anak-anak nyanyiin terus dan itu kan juga suara asli kan bukan dubbingnya jadi benar-benar karena Kiano dubbing lumayan challenge sih ya pemilihan untuk karakter kayak Kiano di serial ini gimana rambut ini sebenarnya susah ditukar tadi kesini maunya ditukar kayak gitu karena dia sebenarnya nangis kalau ditukar jadi pelan-pelan banget buat juga harus tidur jadi ya susah ngedarek ini tapi kita lebih seneng yang sulit lah daripada yang apa jadi kita cari yang sulit. Ini gimana sih kalau ceritanya Kiano bisa jadi bintang mulai dari awal gimana mungkin tadi kan kamu marah jadi ceritanya dari mana terinspirasi dari apa gitu enggak mengarah ke sini karena awal aja judulnya itu adalah Dolan ya jadi enggak mengarah ke arah Kiano sebenarnya jadi kalau saya bilang memang semuanya tidak direncanakan ketika itu Kiano gede dan saya kan juga nggak tahu Kiano itu tiba-tiba 2 tahun udah bisa seperti ini ya yang orang-orang biasanya 3 tahun 4 tahun tapi Kiano tuh udah ngobrol ya akhirnya kita coba dubbing dan akhirnya bisa dan dia itu banyak ciri khas suara dia kayak ketawa segala yang orang tuh inget ya jadi saya bilang kenapa nggak dia aja cara ngajak Kiano sendiri gimana sih Kak Baim waktu pas dubbing cara ngajaknya harus kayak dia yang main ya kalau Kiano tuh nggak bisa dipaksa jadi emang harus diajak sesuai dia kesukaan dia diajakin main itu pun juga bosen kan kalau anak kecil jadi nanti bosen tua dulu main dulu nanti dia moodnya dapat masuk lagi diajakin ngomong lagi diajakin jalan lagi sabar ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.